Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung tepur ke atas itu. Lanjutnya kayaknya di bawahnya dikit. Oh, jatuh. Yes. Oke, jatuh. Mantap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kedai Jaya Spot, toko senapan angin terpercaya ketiga se-Nusantara ya. Oke, di depan saya ini ada satu unit bocap efek gun atau efek air gun atau efek royal ya. Ini mantap sekali kawan, kita lihat-lihat dulu ya. Kita lihat dulu dan saya akan menyapa kawan-kawan semua yang ada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi hingga Papua serta Denpasar dan pulau-pulau kecil lainnya di Indonesia. Selamat menonton, serta bahkan kemarin ada yang dari Malaysia, Filipina, Singapura dan juga Thailand juga ada ya. Kemarin chat di WA tapi saya nggak paham bahasanya kawan. Kalau bahasa Malaysia oke lah. Oke, kita akan mereview dari belakang sini ya. Ini menggunakan apa namanya sandalan bau karet ya, karet mentahan, dan ini juga empuk banget, nyaman buat pundak di sini ya. Serta itu karet ini juga bisa tahan lama, jadinya nggak akan kelepos kalau kena hujan ataupun kena sinar matahari. Oke, kita langsung lanjut lagi ke bagian depan. Ini ada setelan pipi. Ini bisa di setel, dinaikkan atau diturunkan. Ini variasinya sangat cantik sekali kawan warnanya. Yang poponya sini coklat, yang bagian setelan pipi atas ini hitam. Jadi terbagi. Oke, ini menggunakan popor kayu mahoni ya, yang agak ringan tapi awet, serta apa namanya pembuatan kayu ini juga menggunakan kayu yang kering sehingga bisa kuat dan tahan lama. Setelah ini menggunakan gravilan yang ada tulisan FX. Nah, gravilannya sangat mulus sekali kawan. Ini gravilan apa namanya sangat halus sekali. Untuk variasinya juga cocok karena ada tulisan efek warna. Menggunakan popor klasik dengan finishing yang klasik juga, serta finishingnya ini khas dari apa kota mebel atau kota ukir, jadinya halus sekali finishingnya, rata merata dan tidak ada cacat. Oke, kita lanjut bagian triggernya. Ini menggunakan trigger match yang double ya, yang atas ini mantap sekali, serta bisa apa namanya juga disertai dengan setelan picu atau setelan triggernya. Ini kalau didorong ke kanan ini kunci, nah, kalau didorong ke kiri baru bisa nembak. Ini fungsi lain dari apa namanya kegunaan cancel kokang. Bagi yang tidak bisa menggunakan cancel kokang bisa menggunakan setelan picu ini. Oke, kita lanjut bagian setelan powernya.
Ini setelan pawannya di belakang, ini bisa buat big game atau small game juga. Kalau untuk small game itu biasanya dikendalin buat setelan yang agak ringan, agar anginnya juga keluarnya apa namanya sedikit dan bisa mengeluarkan banyak sekali tembakan. Setelah untuk setelan game itu diputar ke kanan ya biar bisa dapat buruan besar. Oke, untuk chambernya ini menggunakan chamber dual seri 6 dan apa namanya tarikannya ini di kanan, tarikan setlever, tak gancel kokangnya di kiri ini ya sudah terpasang. Ini cancel kokangnya yang bisa Anda gunakan. Untuk manometernya ini aja di kanan. Ini kan ini manometer. Ini pengisian angin atau mini coupler. Nah, terletak di bagian chambernya ya ini. Manometer dan mini couplernya itu di kanan dan kiri posisinya nyatu kayak gini. Kayak gini ya, ini chambernya, terus ini manonya, ini pengisiannya. Oke, untuk di sini bisa menggunakan apa namanya single shot ataupun juga bisa menggunakan magazine. Kalau untuk pembelian senapan ini itu ada bonus magazine yang isi 14 kon, yang apa namanya? Buat bonusan itu mantap sekali, 14 jadinya satu magazin diisi terus langsung dites saja kawan, tes lapangan. Oke, kita lanjut lagi bagian ini, lawasnya. Di bagian lawasnya ini menggunakan lawas baja alur 12 OD14 serta menggunakan selopong yang OD berapa ini, 19 atau 22 ini ya. Panjang lawas ini 65 cm. Serta ini juga terdapat cincin lawasnya. Cincin lawas yang berguna saat menembak biar tidak getar kawan, atau saat menembak itu akurasinya masih nitik. Dijawab apapun juga meskipun ini goyang-goyang ya tidak ketat juga lawasnya saat nembak. Oke, untuk tabungnya ini menggunakan tabung jenong 500cc kapasitas 2700 PSI. Ini bisa 50 shot lebih kalau tembakan setelan power ringan. Nah, bisa 50 shot lebih ya. Oke, saya sudah review semuanya dari sini sampai sini. Dan ini juga saya kasih tahu, ini tempat peredam, bisa dikasih peredam. Kalau dari sini itu peredamnya super senap. Dan kalau nggak mau pakai peredam, ini ada penutup lawasnya. Jadinya makin simpel, makin banyak. Tak itu untuk harganya ini sendiri itu harga normalnya Rp3.700.000, untuk harga pomo cuma Rp2.700.000. Untuk yang Rp3.700.000 itu harga normalnya, harga pomo Rp2.700.000 plus bonus bos potongan 1 juta, jadinya makin hemat di kantong, enggak jadi dimarahin istri ya. Oke, ini saya akan dikit mengumumkan bahwa saya apa namanya banyak terima kasih kepada Anda semua yang sudah mendukung channel saya dari awal ataupun mulai dari sekarang. Yang sudah mendukung saya ucapkan banyak terima kasih sehingga bisa 600 subscriber ya. Terima kasih yang sudah mendukung saya. Dan untuk pemesanan ini bisa hubungi nama di bawah ini ataupun nama di atas.
serta harga 27 itu sudah mendapatkan bonus tas, badam, tali sandal, gantungan peluh, terus peluh tas STKS, magazine, single shoot. Mantap sekali. Untuk stoknya ini masih banyak di belakang saya ini. Jadi harga promonya saya kasih sampai tanggal berapa ya? Enaknya tanggal berapa? Komen. Saya kasih sampai tanggal 15 ya, Bos. Saya kasih tanggal 15. Nanti kalau ingin lanjut silakan komen. Dan untuk pembelian ini senapan bisa menggunakan sistem COD atau bayar di tempat. Syarat cuma foto KTP sesuai dengan alamat rumah, ataupun yang lagi di perantauan bisa DP seikhlasnya untuk tanda jadi, dan juga kirim alamat lengkapnya biar nggak nyasar ya. Oke, dan juga ada satu sistem lagi, yaitu sistem transfer. Itu bisa menggunakan bank di atas ini, ada BRI, Mandiri, BCA, dan juga BSI ya kawan. Bisa dipilih yang mana, langsung ditransfer, langsung dikasih tahu nomornya, adminnya, langsung saya proses. Dan kebetulan ownernya juga saya sendiri, jadi siapapun yang pesan di Gendon Sedayu langsung saya proses. Saya kasih video tes akurasinya, saya kasih video packingnya, dan juga tak lupa nomor SK-nya. Oke, sekian cukup dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu lawas, salam satu jedot, salam artikel. Salam satu.